حسبي ربي tahun, sebab tidak ada makna 1000 tahun
sedangkan 1000 tahun itu hanya sekadar hidup tak sampai pun satu hari nak dibandingkan di akhirat. Bagaimana yang telah disebutkan bandingan akhiratnya 1000 tahun baru satu hari. Satu hari yang kita hidup itu kalau kita lalai dengan Allah SWT langsung tidak ada makna. Maka dengan sebab itu penting untuk kita ingat apa pesanan daripada Luqman Al-Hakim kepada kita bersama. Bila kita berada dalam semayang, cubalah sedaya upaya kita untuk menjaga hati. Bila kita berada di rumah orang, tolong jaga mata. Bila kita berada di kalangan sesama kita, sama ada bertemu, sama ada berada di kalangan sesama kita, maka jaga lidah. Disebabkan lidah ini juga menyebabkan berlakunya pergaduhan, perbalahan, perceraian, pembunuhan disebabkan oleh lidah. Oleh itu janganlah kita menjadi lidah yang disalahgunakan. Dan bila kita berada di hadapan hidangan, tolong jaga adab. Ini di antara perkara-perkara yang penting yang telah dipesankan oleh Luqman Hakim sepanjang beliau diberi umur yang panjang, kesempatan yang bersama dengan Nabi-Nya bukan jumlah sedikit, bersama dengan Nabi, berkhidmat dengan Nabi-Nya 4000 Nabi. Maka dikongsikan sedikit pengalaman daripada beliau bersama-sama dengan Nabi itu dengan beberapa perkara, antaranya bagaimana kita sebutkan tadi, di antara pesanan pesanan yang telah dipesankan oleh Luqman Al-Hakim kepada kita bersama, sehingga Allah catatkan kisahnya di dalam satu surah di dalam Al-Quran Al-Karim yang namanya surah Luqman. Baik, jadi kita sambung balik pelajaran kita sampai ke muka surat yang ke-2. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 42, Ahli Nafsu Kamil. Kita masih lagi dalam memperkenalkan tentang ahli. Sebelum kita mulakan perjalanan, sudah tentulah ahli perlu dibentangkan terlebih dahulu. Tak kira apa sahaja jawatan, apa sahaja penipsatuan, apa sahaja yang kita tubuhkan dan adakan, perjalanan itu dilaksanakan dan dijalankan setelah kita dapat mempamerkan tentang ahli dan memperkenalkan tentang ahli masing-masing. Baik, jadi ahli nafsu al-kamil, pada diri kita ini ada 7 darjah tingkatan nafsu ini. 7 darjah tingkatan nafsu ini yang kita cubalah sedaya upaya kita ini, paling-paling tidak kalau tak mampu untuk mencapai kepada peringkat yang ketujuh ini, cuba sedaya upaya kita ini supaya kita dapat berada di tahap yang ke-4 sekurang-kurang. Di tahap yang ke-4 sekurang-kurangnya. Baik, ahli nafsu al-kamil. Baik, kita nak fahamkan ahli nafsu al-kamil ini. Bagaimana dia katakan ahli nafsu al-kamil? Iaitu orang yang hendak mencapai nafsu kamil ini, mestilah ia lalui dahulu proses perjalanan nafsu-nafsu satu demi satu. Kalau dia nak tu langkah dan lompat kepada al-kamil, tak mungkin. Sebab dia mesti naik tangga ke tangga, tangga ke tangganya. Dari peringkat permulaan sekali, paling rendah sekali ini ialah nafsu ammarah. Apa itu amarah? Ingat balik, amarah ialah sentiasa menyuruh kita dengan melakukan kejahatan. Dengan kata lain, tinggal perintah Allah, lawan suruhan Allah. Hak Allah suruh tak buat, hak Allah larang, itulah yang dibuatnya. Inilah yang dikatakan ammarah. Baik, kita tanya diri kita masing-masing, tanya anak-anak kita, isteri kita, jiran-jiran kita, kita renung tengok bagaimana apa yang Allah suruh mereka buat tak? Sebab itulah kita kena ingat balik, kita jangan sia-siakan umur kita yang Allah berikan. Biarlah kita manfaatkan umur kita ini dalam ibadat. Sebab kehidupan manusia ini yang paling beruntung sekali ialah daripada awalnya baik, pertengahan baik, akhirnya baik. Ini golongan Nabi-Nabi.
golongan siddiqin, golongan rasul yang dapat maqam ini. Yang keduanya awal baik, tengah baik, akhir tak baik. Wal a'yaz billah. Masya-Allah, awal bagus, pertengahan pun bagus, tetapi di saat akhirnya tidak bagus. Maka ini yang paling ditakuti. Sebab itu kita diminta supaya sentiasa memohon kepada Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Sebab kita takut di akhir umur kita nanti dalam keadaan seburuk-buruk kematian. Yani insan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, awalnya buruk, pertengahannya buruk, akhir pun buruk. Awal, tengah dan akhir buruk sentiasa. Ini juga golongan yang celaka. Ini golongan kafir. Ini golongan Fir'aun. Ini golongan Abu Jahal. Ya. Bagaimana awalnya teruk, jahat. Pertengahan pun teruk, jahat. Akhir pun teruk, jahat. Wal'ayaz billah. Baik. Kalau yang tadi, awal baik, pertengahan baik, akhir tak baik. Macam korun antara. Masya Allah. Dan yang keempatnya golongan, awal teruk, pertengahan teruk, akhirnya baik. Masya Allah. Ini yang diinginkan. Siapa dia? Awal dalam keadaan kafir dilahirkan, pertengahan hidup dalam keadaan kafir, tetapi dia saat nak menghembuskan nafas yang terakhir tiba-tiba memeluk Islam. Memeluk Islam. Masya Allah. Ramai dan banyak di kalangan para-para sahabat kita ini tiba-tiba last minute memeluk Islam. Dan setelah memeluk Islam, beberapa hari kemudian meninggal dunia. Masya Allah. Bagus di hidup mereka. Allah gezek semua sekali. Allah padam semua sekali segala dosa dan kesalahan-kesalahan. Berarti keempat-empat yang diisytiharkan ini oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim ini, bahawa dua golongan yang kita ya perlu fikirkan mungkin ya berlaku pada kita ini, dan mungkin ya akan berlaku pada jiran-jiran kita ini, hanya doa yang perlu kita sampaikan dan doakan. Ialah golongan pertama, awal baik, tengah baik dan akhir baik. Dan golongan yang akhir sekalinya, awal jahat, tengah jahat, akhir itu baik. Masya Allah. Ini dia. Sebab itulah kita perlu ingatkan, kalau umur 40 tahun masih tak berubah lagi, tak tahulah apa nak kata. Berbeza dengan apa yang diisytiharkan oleh golongan-golongan yang tidak Islam, golongan-golongan tidak Islam barat, konon-konon yang 40 tahun itu dikira awal, dikira muda, dikira remaja, dikira masa baru. Allah Akbar. Inilah maklumat yang sesat yang disampaikan yang menyebabkan orang kita dalam masa 40-an, Masya Allah, masih lagi dalam keadaan tak kenal masjid, tak kenal sembahyang, tak kenal Quran, tak kenal zikir. Yang mereka kenal dengan minuman-minuman keras, yang mereka kenal dengan ya berbagai-bagai benda-benda yang mabukkan, sampai ke peringkat pada hari ini pun ya keputusan diberikan terhadap rokok yang model baru tu, yang perasa tu tak berani nak haramkan. Masya Allah. Dia sebut perasa, faham sendiri, perasa ganja, perasa dadah, perasa heroin, perasa benda lagi, boleh pertaburan bebas. Masya Allah. Dan mereka kata bagusnya boleh menjadikan pengawet mayat. Bagus pengawet mayat.
pokok yang tidak tengok. Kalau zaman moden dipanggil ya tukik ganja moden, sama dengan tukik ganja zaman dulu, buah air jalan tu, buah tah tu, tembakau ni krok 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 krok, sama kita isap uap daripada semut. Kalau jenis Arab dipanggil, dipanggil apa? Sisa. Sama juga. Dan kalau bawa mandi baru dipanggil web. Allah web. Sama je. Macam mana boleh tak berani nak memperamkan? Nak suruh teguk dulu rakyat bahan dadah dengan syabu dan sebagainya melalui perasa-perasa itu. Masya Allah, ini suasana yang sedang berlaku pada hari ini. Benar-benar macam itu tak boleh nak. Allah, bila dah teguk nanti barulah dah meletup berapa banyak dah, meletup berapa banyak dah, tengah-tengah isyak tong meletup. Ada bateri kan? Dia ada bateri. Ya, atau yang bagi zaman moden, dia boleh ejak pula asap. Masuk sikit dan banyak, masuk ke penapis ni, masuk ejak sikit, asap boleh banyak, pola asap pun boleh, macam-macam. Dijadikan pertandingan pula dengan asap. Siapa yang bijak dalam buat asap berbagai-bagai bentuk, maka Allah. Ya, kat kita sini tak ada kan, sudah ada kat lain, kat luar sana. Jangan ada lah. Nah, itu dia. Baik. Jadi kita nak fahamkan, nak lawan nafsu amarah, masya Allah. Bila berjaya lawan amarah, kita naik sikit ke arah yang dikatakan lawamah. Lawamah tak penting apa? Lawamah itu ialah salah diri, kritik diri, hina diri. Tak kritik orang lain, tak salah orang lain, tak hina orang lain. Itu dia lawama. Agak-agaknya kita berjaya tak lagi di peringkat ini. Asyik nak kritik orang saja, nak salah orang saja, nampak kesilapan orang saja. Maka tahap lawama belum capai lagi. Berarti masih berada di tahap yang paling rendah sekali, yang paling low class ini. Iaitu amarah dan bisu wala'iyah bilang tak jauhlah usahlah, insyaAllah mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam golongan mutmainah. Amin. Baik, setelah kita berjaya di peringkat yang kedua, kita naik lagi ke sikit peringkat yang ketiga ialah ya mulhamah. Kemudian selepas mulhamah kita pergi seterusnya kepada mutmainah, kemudian radiyah, kemudian mardiyah dan kamilah yang kita bicarakan pada pagi ini. Baik. Ini jika ia menurut jalan adab dan tarbiyah, cara teratur. Ini mengikut adab dan mengikut tarbiyah yang secara teraturnya. Berlainan orang majzub, maka ia mungkin terlipat ataupun melangkah jalan dengan cara cepat. Tetapi orang majzub ini dibimbang tidak akan mencapai kejayaan al-kamil, iaitu nafsu al-kamil, kerana ia tidak ada istiqamah dalam perjalanannya. Baik, maksudnya kita nak faham di sini. Ada juga orang yang capai cepat tetapi cukup bahaya. Kenapa? Kerana mereka tidak istiqamah, dia capai dengan cara majzub. Tahu majzub? Keasyikan, keseronokan. Dalam keadaan seronok, asyik punya asyik. Ha, tu. Itu bahaya. Akhir sekali dia tinggal-tinggal tu. Sebab dia tak ada istiqamah. Dia tak ada istiqamah. Dia kena naik ikut tangga dia. Buat. Sepatutnya sebutkan, bila dah kita berada di bawah bimbingan guru yang mursyid dan murabbi, yang murabbil arwah,
Dia akan didik kita di peringkat pertamanya, dia akan bagi zikir sekian-sekian. Kemudian dia akan bagi zikir sekian-sekian. Kadang-kadang ada orang tak capai pun lagi zikir dengan jumlah yang sebutkan, dia dah rasai. Bergantung kepada kesucian hati masing-masing, kebersihan hati masing-masing. Ketika Allah nak bukakan sesuatu, nak campak sesuatu itu. Sebab itulah disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah jelaskan janji Allah memang benar. Wallazina jahadu fina, bila orang tu benar-benar bermujahadah perjalanan kami, kata Allah, lanah diyanahum subulana, nasib kami akan hidayahkan bagi mereka itu jalan kami. Allah akan buka. Sebab itulah dalam ramai-ramai tak sama. Ni dalam kita ramai-ramai ni, berkat zaman sekolah ni, ada orang tu tiap hari tidur, tapi bila tanya soalan dia sahabat, dalam tidur dia tu dia dapat didikan bimbingan secara direct melalui mimpi. Allah, cikgu mengajar depan, dia tidur je, dia mahu mimpi satu-satu. Hingga sampai cikgu tanya dia, kawan dia kejutkan, cikgu tanya dia boleh bangun, boleh jawab. Macam mana yang berlaku pada Tok Nabi? Terkenal dengan Tok Nabi ini adalah orang yang begitulah keadaannya. Ada orang belajarnya dalam telinga dia ni, dengan wakmin, dalam telinga, dengan lagu, dengan apa, mengapa dia duduk baca buku ni, tapi boleh masuk. Kita kata macam mana nak masuk? Ada orang sambil buka muzik, tung, apa, duduk baca buku ni, boleh masuk. Ada orang nak sunyi baru masuk, macam-macam cara. Tapi saya, sama saya sekolah dulu, karena kok mungkin study group, saya tidur kat situ. Saya jenis orang yang malah baca. Tapi apa yang mereka study itu, saya boleh jawab satu persatu. Saya tidur sampai masa besok. Kata kawan-kawan saya, pelik lah, dia tak kali kita study jadi tidur ke dia, tapi bila jawab semua itu. Ini itu kelebihan yang ada pada seseorang. Kita tak tahu macam mana, tapi saya itulah, duduk pada kategori itu. Orang suka sangat kalau kita tengok orang baca, kita pun pergi nanti nanti batu sebab landing terus, enggak itu landing terus tapi masuk, masya Allah. Sebab itu kita ingat balik dalam kaedah perjalanan, perjalanan menuju ke arah kamil ini, kadang-kadang Allah nak buka hati seorang itu, ya, ada dengan cepat. Tapi yang paling bahayanya hak jenis majazu, yang pergi dengan majazu tanpa bimbingan guru, tanpa tanpa ada didikan daripada guru, dia buat dengan cara, dengan cara gila-gila. Akhir sekali hari ni dua, hari ni dapat, besok dapat, lusa dapat, okeylah, kemudian terus jatuh. Bagaimana yang kita takut berlaku kepada sahabat, kepada zaman Nabi ini terkenal dengan seorang insan yang bernama pertama Barsisah. Ingat balik Barsisah, last kali masya Allah muridnya bagus, ramai bila mesyuarat berbincang atas awang-awangan, duduk tak awang-awangan, duduk selalu atas awang, mesyuarat mereka hebat, amalan ilmu mereka. Akhir sekali mati dalam keadaan kekufuran. Ini kita takut hati mereka tak ada istiqamah dalam perkara ini. Sebab tu kena ingat balik, orang jenis majzub ini bimbang, takut tidak akan mencapai kejayaan al-kamil, nafsu al-kamil. Kenapa? Kerana ia tidak ada istiqamah dalam perjalanannya, dalam ibadatnya, dalam zikirnya. Jika rajin banyak buat, jika malas terus tak buat. Allah. Jika rajin setiap waktu ada, siap dengan bagi buka sejadah, siap dengan azan, ya, jika malas langsung tak nampak muka. Jangan kata lima, jangan kata lima waktu, satu waktu pun tak nampak. Ada tak golongan macam ni? Dan kita minta Allah jauhkan kita jangan jadi golongan macam ni.
biar kita istiqamah dalam ibadah. Nah, itu dia. Baik. Di sana ada jalan lebih baik. Maknanya jangan kita jadi jalan yang majzum tadi. Tetapi ingat, di sana ada satu jalan. Jalan yang lebih baik dan lebih teraturnya daripada itu, iaitu jalan ada tarbiyah guru melalui suluk campur dengan majzum, campur dengan jizbah. Guru dah bimbing kita, ada majzum, ada jizbah, semua sekali. Inilah jalan yang bagus. Ada guru yang bimbing kita, ajar kita, pandu kita je. Macam ni, macam ni, macam ni, buat lagi, teruskan lagi, amalkan lagi. Ya, kamu dah capai dah, sikit lagi teruskan lagi, kamu dah hampir dengan kejayaan. Sebab di sebalik susah itu akan jumpa dan akan bertemu dengan kesenangan. Kadang-kadang Allahuakbar, lagi kita dekat dengan Allah, lagi besar ujian. Lagi kita dekat dengan Allah, lagi berat ujian. Lagi kita rajin ibadah, lagi banyak ujian. Memang itu dah jadi lumrah. Lumrah insan yang nak dekat dengan Allah, memang begitu. Allah uji. Sebab tu kena ingat balik kepada Allah tak uji. Bila Allah uji, jangan kita tertipu dengan perkara. Ya, perjalanan ini dah berlaku pada nabi-nabi, pada rasul-rasul, pada sahabatnya. Makin kita dekat dengan Allah, makin kuat ibadat kita dengan Allah, makin kita diuji, 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 diuji. Ha? Yang kita takutnya, ya, kita berpusing balik. Ya, dah bagus dah, semayang dah bagus dah, ibadat dah bagus, zikir dah bagus, tiba-tiba terus tinggal tak buat itu semua. InsyaAllah, ini paling kita takut. Sebab itulah yang lebih teratur, yang lebih bagusnya, biar ada guru. Ya, biar ada guru yang didik dan bimbing kitanya. Ya, melalui didikan dan tarbiyah pada gurunya. Ya, yang kita lakukan suluk. Ya, daripada suluk itu, maka kita akan dapat sesuatu. Dan nak suluk itu, kita kena salikkan diri kita dahulu. Apa makna salik? Ikat diri kita. Ya, lawan betul-betul. Bukan berarti ikat ni, ikat kaki dan tangan itu, tidak. Maknanya kita sendiri mengikatkan diri kita, kaki tangan kita, jangan keluar, jangan bergerak, jangan ke mana-mana selagi kita tak habiskan apa yang telah pun ditentukan kepada kita itu. Kalau dia kan 10,000, zikirkan 10,000. Kalau dulu kita kan 1,000, zikirkan 1,000. Ya, jangan sibuk nak tanya, terus zikir je. Kerja kita zikir je. Itu dia panggil salik. Salik maknanya ikat, macam orang yang kena salik. Ikat kaki dan tangannya lawan. Dan benda macam ni, selagi ada, ya, perhubungan, payah kita nak buat. Kena cari tempat yang tak ada hubungan, tak ada pun, tak boleh, lain tak ada, itu ni baru boleh. Sebab kalau kat rumah, duduk jadi mana? Betul ya? 33 pun tak dapat habiskan. Baru bagi assalamualaikum warahmatullahi, bunyi krik-krik-krik, ambil handphone, pemasak masuk. Kalau dah nak zikir apa, ujian waktu pun dah teruk. Sampai ke peringkat nak tutup handphone pun tak mampu. Itu bukan hari lain, itu hari Jumaat. Kita tengok semayang Jumaat, melabuhi kiri, kanan, belakang, depan, Masya Allah. Teruk tak teruk. Sebab itulah, di masa kita nak dapatkan suluk ini, kita kena salikkan diri kita. Ya? Kalau payah sangat, suruh kawan kita ikat tu, kaki dan tangan kita. Kalau tidak, nak jalan, nak keluar, nak keluar. Kalau buat suluk kat sini, ada je nak balik. Tak nak keluar kejaksaan, nak kencing lah, kejap-kejap tengok isap rokok. Tak nak keluar kejaksaan, tengok-tengok, nak tengok telefon. Maknanya tak jadi punya. Betul tak? Betul tak? Sebab tu dah kena pergi satu tempat, tempat yang putus perhubungan. Ya, telefon tak boleh, tak ada line pun semua sekali. Itu di Kedah pun jauh. Tempat macam tu, nak keluar pun kenderaan tak ada, baru jadi.
Kalau tidak, insyaAllah. Agak-agak kat mana? Kalau ikut apa yang kita jumpa bawah ni, kita bawa grup yang bagi bawah ni nya dekat Tasik Kenyir, ada satu tas, ada satu pulau dekat Tasik Kenyir tu. Dia ada banyak pulau ni, beratus pulau. Satu pulau sahaja, dia ialah seorang doktor yang mengendalikan, ya. Dan alhamdulillah perhubungan tak ada tu. Nak sampai kat situ pun naik bot 2 jam. Daripada Tasik Kenyir nak pergi ke dalam tu 2 jam. Sampai kat situ memang tak ada perhubungan. Terus telefon pun zero. Bot pula lepas hantar kita terus dia balik. Jadi kalau nak balik ke walau berangnya kena guna. Gunang pula boleh. Ah, itu dia. Maknanya kat situ kalau duduk 40 hari, alhamdulillah. Kenapa 40 hari? Sebab dah diajarkan oleh Nabi dalam dalam kali ini, proses pertukaran manusia ini daripada satu ke satu ini adalah masa 40 hari sangat baik. Contohnya dalam 40 hari ini banyak. Daripada mani nak jadi kepada daging, daging kepada darah, darah kepada sifat manusia ini 40. Sebab itulah orang tua dulu dia telah pun perintahkan kepada kita, jangan kau balik selagi tak cukup 40 hari. Kau di atas sekolah, ke asrama, ke pondok ke, jangan balik. Tak pun biar mak datang tak? Dulu, hari ini ada perhubungan, tak ada info. Mak dulu buat boleh tak hari? Lu faham tak? Tak pula jadi mana? Faham tak? Begitu juga kita pada hari ini. Mana kalau ada benda-benda macam ni, masya Allah, kita akan kecundang dalam membersihkan hati kita. Nak bersuluk, nak bersalin, ya, kita tak akan percaya. Sebab itu yang disebutkan sini, kena ada tarbiyah, ya, jalan adab tarbiyah gurunya melalui suluk, ya. Nak dapatkan suluk, kena salin dulu, kena ikat diri kita dulu, kena lawan betul-betul, kena lawan semua-semua. Alah, nak lawan semua-semua, Nabi kata subuh dengan maghrib saja. Jangan kamu ubah kedudukan kamu selepas kamu bagi salam, sehingga kamu selesaikan beberapa ucapan-ucapan yang diucapkan, yang dia bagaimana disebutkan oleh Nabi-Nya. Dua waktu saja Nabi sebut. Selepas waktu subuh dia sekat maghrib. Ya, la ilaha illallah wa la syarika lah 10 kali. Kemudian Allahumma ajirna minannar 7 kali. Kemudian baca Fatihah, barulah kamu boleh ubahkan. Waktu pun masih lintang dua waktu tu. Apa kata lagi disebutkan pula dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang sahihnya, apa kata lagi dua waktu ini juga, awal malam, awal siang, kamu sambungkan pula dengan 5 ayat daripada awal surah Al-Baqarah, disambungkan dengan ayat kursi, disambungkan dengan lillah, disambungkan dengan aman rasul. Jaminan daripada Nabi SAW, kamu akan selamat daripada gangguan, kekhairatan, santau sihir, jika kamu amalkan di dua waktu ini. Buat tak? Lepas subuh, sibuk nak datang. Ya? Isteri pula sibuk nak masuk dari cerai ini. Selepas maghrib pula ke mana pula? Sibuk ke mana? Nak datang anak tuition. Kau macam mana? Dua waktu ini masya Allah ujian cukup berat. Sedangkan masya Allah bukan banyak pun dijadikan sebagai wiri saja. Selepas maya dua waktu ini dijadikan sebagai wiri, kekalkan istiqamahkan itu pun payah. Kebaikan cukup banyak dengan kita amalkan begitu je. Sebab itulah kadang-kadang orang dulu dah amal mereka, tapi mereka tak cerita je, nak cerita tak reti, nak bercerita saja apa kelebihan kebaikannya. Tapi mereka selalu amalkan setiap kali selesai sembahyang. Ini di antara bacaan-bacaan mereka selepas sembahyang. Ya, dan dipesan bila kita bacalah nak. Kita tak tahu pun kelebihan-kelebihan itu bila kita belajar masya Allah. Rupa-rupanya ada hadis Nabi yang menekankan sedemikian. Ya, itu dia. Baik, ini bimbingan daripada guru. Campur pula dengan adanya jazbah. Ada jizbah, masya Allah, lagilah bagus. Ialah jalan yang terbaik sekali
dalam dunia suluk dan dalam tarbiyahnya, seperti yang terdapat pada tarekat Ahmadiyah, ya, Nuksabandiyah dan lain-lain lagi, yang mereka ini dikendalikan oleh guru, guru mereka akan memimpin terus, dan guru itu pula jalan proses-proses itu. Nah, itu dia yang disebutkan untuk kita fahamkan perkara ini. Oleh itu, orang yang hendak mencapai maqam nafsu al-kamil ini bukan senang, bukan mudah, malah berhajatlah kepada semangat lelaki. Kalau semangat, tidak semangat lelaki, jenis pandai, jenis aw, balik awal. Kalau semangat, jadi semangat aw, balik awal. Kena semangat, betul-betul semangat lelaki. Semangat, betul-betul semangat lelaki. Bagaimana semangat lelaki? Cekat. Amanah, tabar, sabar, tekun. Kalau semangat jantan, tak sabar, di amarah, di gelojok, itu semangat jantan. Lu paham tu? Jantan ni gelojok sikit, dia tak sabar. Itu jantan. Kalau semangat lelaki, dia lain. Dia beza tu. Itu dia. Baik. Sebab itulah kena ada semangat lelaki yang benar-benar tinggi. Tinggi hemahnya, berani merempuh jalan yang sukar-sukar dan jalan yang susah-susah. Itulah lelaki. Jalan yang sukar, jangan susah, berani kita rempuh dan laluinya. Sebab di sebalik susah itulah ada yang kesenangan. Kalau tak pecahkan puyuh, mana akan dapat sagu? Itu dia. Sebab itu kita kena ingatkan balik dalam kawal ini. Ya, pepatah-pepatah dulu mana? Orang ketua dulu, dia ada saja benda-benda yang ya disebut-sebutkan itu. Sebab itulah kena ingat balik. Alang-alang celup kasang, alang-alang genggam, api biar menjadi arang, biar menjadi abu. Bagus itu sekali. Hebat itu. Kita dah alang-alang, kita dah lalui jalan proses untuk kesucian ini. Biarlah kita benar-benar mencapai maqam ini. Paling-paling tidaknya di peringkat mutmainnah. Itu disebutkan. Baik. Biar kita betul-betul berani, biar kita betul-betul sanggup menghadapi jalan yang sukar, jalan yang susah, ya. Barulah kita akan berjaya. Itu dia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, umpamanya bagaimana perjalanan dia, macam mana perjalanan dia nak dapat ke macam tu, masya Allah. Abdul Qadir jalan muk dia besar macam mana, duit emas dia bawa, berompak boleh jadi, berubah menjadi orang yang baik kerana kagum dengan sikap dan sifat dan adabnya. Jujur, kali tak cerita pun kau tak tahu kat mana disimpan kawan emas. Masa dirompak, tapi dia bercerita. Bila perompak tanya, kamu budak, kamu ada apa? Kawan emas. Jangan buat main-main, jangan kurang. Saya tidak kurang, tidak main-main. Orang periksa semua, kali tak jumpa. Akhir sekali dia, kenapa kamu bercakap benar begitu? Ya, sedangkan kami dapat pemeriksaan pada kami, tak ada apa pun. Ya, kamu jujur, kamu cakap macam itu, mak saya mengajar sedemikian. Allah. Ya, mak saya mengajar supaya cakap benar, supaya cakap yang betul, yang benar. Ya, Allah. Akhir sekali kelompok itu boleh berubah. Itu dia, itu kisah dia. Banyak lagi lah kisah-kisah. Baik. Syekh Abdul Qadir Jailani umpamanya, baik, macam mana selama 30 tahun lebih ia merempuh jalan umpama itu. Bukan sikit, bukan sekejap masa. Berapa tahun? 30 tahun lebih.
dah kita baru nak mulanya, baru nak mula akhir balik ni. Baru nak mula akhir balik ni. Baru mula nak belajar, nak beramal, nak bersih. Kalau dulu semain lima waktu pun tak cukup. Kalau betul-betul cukup lima waktu ni bila? Umur berapa? Lepas tu pula tingkatkan sikit. Hak betul-betul cukup lima waktu berjemaah. Haa, tu dia. Yang pertama cukup semayang lima waktu. Yang kedua cukup semayang berjemaah lima waktu. Sebab itulah bila ke Mekah, biasanya kalau kita pergi umrah ke Mekah, berapa hari kita duduk? 8 hari. Di Madinah 3 hari. 3 hari 3 kali 5 3 kali 5 15 waktu kita berjamaah. Baik, duduk dekat Mekah pula 8 hari 8 kali 5 40. Allahu Akbar. Nak ikatkan supaya kita berjamaah 40 hari itu, supaya lekat pada hati kita. Masya Allah. Ini duduk kat Mekah, masih lagi semayang kat hotel, belajar kat rumah-rumah, bukan main. Ya, semayang di Masjidil Haramnya, berapa kali ganda dengan masjid-masjid lain, duduk kat sana dah, kat hotel juga. Kesian. Dah pergi begitu jauh, piti begitu banyak, dah habis, asyik semayang kat hotel juga, semayang atas jalan raya juga. Tak masuk semayang di masjid, sedangkan dalam masjid pasti lagi kosong. Sebab kita tengok dah orang duduk kat tepi jalan, kita pun duduk juga. Padahal teruskan pergi, cuba teruskan pergi, kat dalam masih kosong lagi. Ini pengalaman kita, tidak tahu, beritahulah orang pergi macam mana, betul ke tidak. Tengok bukan main kat luar, penuh lah air. Kat bawah tu banyak lagi kosong, kat atas banyak lagi kosong. Berapa tingkat kat bawah tu banyak lagi kosong. Masya Allah. Pasal perangai ini dia, kita pun ikut juga semayang dengan tepi bangunan dekat jalan, tak nak pergi masuk dalam kawasan masjid. Jarak dengan masjid masih jauh. Wah, ini dia kalau macam inilah keadaannya. Teruk. Sebab tu ingat balik, kalau dulu semayang lima waktu pun payah nak cukup, kami yang kita ada cukup. Cuba pula semayang lima waktu pula, cukup berjamaah. Sebab Nabi tak pernah tinggal semayang jemaah sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya tak pernah tinggal jemaah lima waktu. Setelah difardukan lima waktu itu, tak pernah tinggal berjamaah sampai wafat. Allah. Ya, kita tengok pula insan yang tak pernah tinggal semayang jemaah dan tak pernah tinggal semayang malam, baru meninggalkan kita, pergi tanpa pengganti lagi buat masa kini. Kepergian yang belum ada pengganti, tubuh yang kerdil, ya, badan yang sangat susuknya dengan kesakitannya, ya, badan uzur, jasad yang uzur, tidak menghalang diri daripada melakukan ibadah. Yang penting rohani yang kuat. Ini jasmani yang kuat-kuat, padang besar-besar, makan banyak, semayang dah buat cetam. Bangun malam, bangun kecil, nak ambil semayang, nak buat dua rakaat dah. Bangun dah, bangun, bangun apa kecil. Sedihnya. Tengok padang besar-besar, makan banyak, sihat, tapi nak buat dua rakaat tahajud pun tak boleh. Bukan sini cerita dekat lain. Ini dia. Baik. Sebab itu kena ingat balik. Bayangkanlah 30 tahun lebih Syekh Abdul Qadir jalani dapat macam tu pun. Allah menjalani suluk, menjalani membersihkan hati ini yang dia rempuhi dan laluinya perjalanan ini. Baik. Ia merempuh jalan umpama itu, lain orang lain pula perjalanannya. Kadang-kadang ada orang cepat, ada orang lambat, ada orang masa singkat, ada orang masa yang lama, bergantung kepada kebersihan hatinya dan bergantung pada
bila pada orang tu? Allah nak pilih bila? Ya, bila Allah nak pilih, Allah sempat hidayat. Bila Allah sempat hidayat, maka ketika dia dapat hidayat, ketika itu terus, ya. Sebab tu lah orang bukan Islam pun bila dia dapat hidayat, terus mencari Islam, nak terima Islam, nak memeluk Islam, ya. Ramai dah daripada dulunya membenci Islam, memusuhi Islam, membawa orang Islam kepada Kristian, memurtadkan orang. Akhir sekali dia pula terbalik kepada Islam dan cuba mengislamkan orang lain dan cuba balikkan balik orang murtad itu kepada Islam. Ramai dekat negara kita ini, ya, bekas-bekas padri yang telah pun menyedari diri mereka telah banyak dosa, telah banyak kesilapan, apatah lagi padri di kalangan orang Melayu musuh itu. Orang Melayu mak ayah Islam, Masya Allah. Jadi padri akhir sekali Allah sayangkan dia, pusing balik hati kepada Islam, dan dia cerita balik pengalaman dianya semasa dia menjadi ketua padri. Dia Kristian ke orang Melayu, Masya Allah. Sebab dia juga orang Melayu, mak ayah dia orang Islam, ya. Jadi Allah sayangkan dia, hidayah yang dapat balik Allah, ya. Sebab telah hari ini dia giat dalam berdakwah balik, ya, nak tebuskan kesalahan dan dosa dia yang telah lepas. Ini ramai dekat negara kita ini. Itu dia. Baik. Maqam nafsu al-kamil ini adalah tertinggi dan teristimewa sekali daripada maqam wali-wali yang lain di atas muka bumi ini, kerana ia dapat menghimpunkan antara batin dengan zahir atau antara hakikat dengan syariat sekali. Ya, zahir batin dia ni dapat kumpul sekali, hakikat dengan syariat tadi dikumpulkan sekali. Ya, maknanya syariat dia kuat, hakikat dia pun kuat. Kadang-kadang kita tengok guru tu tarekat bukan main, tapi syariat tak jaga. Salam bebas dengan perempuan tak berlapis semua sekali, Allah. Guru tarekat. Ini jahannam ni. Ha, mereka telah tinggal syariat. Itu banyak yang berlaku, yang muncul dalam negara kita ni pun. Ya. Itu dia. Bukan main. Ya, saya cuba ikuti tengok-tengok air bergerak ni. Salam bebasnya tak berlapisnya, Masya Allah. Oh, terikat tu. Oh, terikat Nusa Bandiah tu. Masya Allah. Ya, hingga sampai dia mari menjezuknya sampai ke perangkat, berzikir pun dia akan diri melompat-lompat dan menari-nari. Dan benda ni pula pernah berlaku dalam istana ni. Apa yang sendiri tu? Biasa sebut begitu tu. Itu dia. Dia mari majesuk sampai ke mereka tu akhir sekali. Ini dia. Guru akhir sekali tu. Berarti kalau guru macam ni, jangan lah. Masa aku, dia tidak jaga syariah. Pentingkan hakikat saja, syariah tak jaga habis. Ya, boleh faham tu. Sebab tu kena ingat balik. Nanti kita akan jumpa dalam depan laginya. Macam mana? Ya. Terekat yang sebenar itu. Jangan sampai ke peringkat kita tertipu. Baik. Kerana itu, maka ia digelarkan dengan baqa'ubillah. Sebab baqa'ubillah dikekal dengan Allah sentiasa. Zahir dan batin mereka tidur pun masih, hati mereka tak lupa dengan Allah, ibadat mereka pun tak lupa dengan Allah. Ya, biar kecil mereka pun tak lupa dengan Allah, makan minum mereka pun tak lupa dengan Allah. Kita dalam ibadat pun boleh lupa Allah. Duduk semayang, otak duduk kat lain, fikiran duduk kat lain, hati duduk kat lain. Ini makan minum dia, perbualan dia dengan masyarakat pun masih lagi hatinya dalam keadaan kekal dengan Allah, walaupun dia sudah melayani tetamu dan sebagainya. Ini dia hebatnya. Ya, orang yang telah capai ke maqam al-kamil ini, baqa'ubillah, ataupun disebutkan dengan kamil mukammil, ya, atau disebutkan dengan al-insan mukammil, yakni roh atau hatinya kekal dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi zahir tubuh kasarnya bersama-sama dalam pergaulan orang ramai. Ya, jadi pemimpin. Kalau orang macam ni jadi pemimpin,
dapat membentuk masyarakat ke arah jalan yang diridai Allah. Ini dia pemimpin jahanam. Dia tiap bulan naik turun, naik turun, naik turun. Ini hari ini tak tahu lagi, naik turun. Tak dapat malam lah. Tak terlalu minyak lagi pagi ni. Ini satu bulan naik ke turun. Tak tahu lagi. Isi minyak sekejap lagi pun tak. Naik ke turun. Faham tu? Mana Pak Imam? Mana tak menentu? Setiap bulan tak ada. Ya? Tak ada. Memang tak ada. Wah. Sesuka hati dia. Oh. Tak teruk pun. Pemimpin tidak beriman. Pemimpin yang tak ada perasaan ni. Pemimpin yang tidak makrifat, yang tidak jaga syariat. Masya-Allah. Macam mana? Ah, sebab itulah kalaulah jadi pemimpin orang yang macam ni, masya-Allah, kita tengok. Kita pernah rasai, kita pernah boleh buat apa pengukuran. Insan ini telah pergi meninggalkan dunia. Elah rumah ambil dah. Gaji dia potong pula. Ini gaji tak cukup-cukup, tak pernah cukup. Bermacam-macam yang lampau tak cukup juga. Faham tu? Bandingan dah ada. Dah realiti pun, bukan rekaan. Faham? Allah Akbar. Jadi pemimpin-pemimpin pun membentuk masyarakat ke arah jalan yang diridai Allah. Seperti mana, ya, seperti bagaimana yang terdapat pada khalifah-khalifah, yaitu ar-Rashidin di dalam zamannya atau sebagainya. Kita lihat bagaimana khalifah ar-Rashidin. Allahu Akbar. Dulu teruk perangainya. Selepas Islam, masya Allah, dan bila jadi khalifah, dia sanggup pikul gandum sendiri. Siapa dia? Malam tak tidur berjalan untuk melihat, untuk tinjau keadaan masyarakatnya. Siapa dia? Umar Al-Khattab terkenal. Dan begitu juga disambung oleh Umar pula. Umar apa? Umar Abdul Aziz. Hingga sampai yang Pulau Pinang pun ada yang seorang manusia itu nak tirunya. Padahal dia tidak Islam pun. Dia Islam, dia sendiri nak tiru. Dia sendiri baca kisah ni. Mudah-mudahan dia akan jadi bagaimana golongan yang tersebut yang terakhir tadi. Hidup awal jahat, pertengahan jahat, akhir nanti. Ha. Bila Allah nak pusing hati dia sekejap saja, dia boleh jadi Islam. Sekejap saja. Ini duduk dalam Islam bukan main. Awal duduk dalam Islam, tengah duduk dalam Islam, akhir keluar dari Islam. Masya Allah. Dia panggil naik bas entret, tak ada stesen, tak ada stesen, tak tahu matlamat. Ha, begitu nak ekspres pun nak penuhnya. Tinggal debu, tinggal. InsyaAllah. Jangan sampai begitu. Ya. Ha, itu dia. Baik. Sebab tu kena ingat balik dalam perkara ini. Kalau Nabi dahulu pun macam-macam orang kata, kalau sahabat dahulu pun macam-macam orang fitnah, apatah lagi dunia kita pada hari ini, bila kita nak bawa ajaran dan agama yang benar-benar ini. Ia macam-macam. Kita akan jumpa dengan berbagai-bagai, ya, yang akan kita berdepan dengan perkara ini. Baik. Khulafa ar-Rashidin, bagaimana di zamannya itu atau sebagainya, hati mereka umpama ini adalah kekal dengan Allah, sama ada di masa tidur atau jaga. Nampak? Tidur dia pun dengan Allah, jaga dia pun dengan Allah, bekerja dia pun dengan Allah, makan dia pun dengan Allah, ya, apa-apa pun dia dengan Allah sentiasa. Ini dah tak ada orang sikit buat kerja selalu. Tabu masjid tak bersorak punya kebah. Berat. Dah lah, tak nak bagi terma. Terma orang pun dikepas ni. Tu. Bukan cakap terma orang, TV surah masjid pun dikepas juga. Sebab kesian. Mungkin dia tak ada TV kat rumah. Plasma tu besar, bukan kecil tu.
Amin jelah kasih ikhwan ni. Faham Allah. Tengok-tengok TV tak, TV dah ada dah, projektor pula tak ada. Ambil projektor dah. Nasib baik oh, ada lagi. Aduh, macam-macam. Ambillah, jumpalah besok. Jadi orang gila nak cari pengusir masjid, Pak Imam nak serahkan balik projektor, nak serahkan balik. Gila lah masa tu, gila. Allah tak, orang tak nak terima, Allah tak nak terima. Allah Akbar. Nah, sebab tu disebutkan orang peringkat ini, ya, tidur mereka pun, jaga mereka pun, ya, dapat musyahadah dengan Allah SWT dalam setiap ketikanya. Dan maqam mereka ini adalah maqam yang dikatakan baqa'u billah, kekal sentiasa dengan Allah, tak lupa walaupun sesaat. Ini tidak dapat dinilai dengan apa-apa benda kejadian di alam ini, walaupun dengan harga emas sebesar dunia sekalipun tak dapat bayar. Sebab inilah ketenangan, inilah kenikmatan, inilah kedamaian, inilah kebahagiaan. Jangan ingat bahagia itu bila banyak duit. Dok, hari ini Allah banyak duit pun cerai-berai sampai ke peringkat tuntutan. Allah, tuntutan nafkah berapa juta? Ha, dia banyak lah tu. Ha? 18 juta? 18 juta? Oh, tu besar sekali tu. Tuntutan. Ada yang lebih. Ha, 18 bilion tuntutan perceraian ternafkah. Ha, mana tu? Suami kaya lah tu. Dia pun kaya dah dapat, tapi bercerai juga. Sebab kaya bukan menentukan kebahagiaan. Dia faham tu? Jangan ingat kekayaan boleh menentukan kebahagiaan. Jangan ingat kebahagiaan boleh menentukan ketenangan. Ketenangan bila kita dekat diri kita dengan Allah. Allah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Tu dia berlaku sahabat kita je. Doktor tak panggil gini. Bayangkanlah anak dia dah buat pemeriksaan doktor pakar, buat pemeriksaan klinik, buat pemeriksaan hospital, tak ada penyakit. Doktor bagi ubat penenang. Allah, duduk dekat amakau ubat penenang dah 5 tahun. Bila doktor cadangkan, ayah dia telefon jumpa, insyaAllah saya tengok budak tu dah jalan macam rambut jalan. Allah, kita ajak dia semua ajar sekeluarga sekali, lepas tu mak tengok ayah dia pun dah jadi macam tu juga lah. Nak jadi ayah pun jadi macam rambut lah. Cuma mak yang semangat kuat. Lepas mandi, barulah nampak jalan tu laju sikit, cakap pun dah okey. Bayangkan teruk punya teruk. Dah doktor pakar dah beritahu, cek buat pemeriksaan, tak ada penyakit. Kenapa doktor bagi juga ubat mana? Ubat tak boleh bagi tenang. Bila kita tanya balik, mak dia kata tak tidur malam. Tak tidur malam, baguslah. Suruh dia baca Quran, berzikir dan semayang malam. Nak semayang tahajud ke tak boleh? Semayang lama ke tak? Boleh. Semayang hajat 12 rakaat, buat semayang sunat taubat, buat sunat tasbih. Cuba buat macam tu. Dah baru ambil semayang, ambil semayang. Tak percaya tengok. Cetak dalam badan dah berkampung, berhenti dengan darah. Ambil semayang masa tu, masa ambil semayang. Hei, awal-awal lagi dah bagi wali dah. Lepas semayang, masa tengok kita berzikir di landing lah. Kita tengok berzikir masa tu di landing lah. Tak kata nak tidur. Boleh tidur ke? Sebab syaitan tak nak dengar benda yang itu. Sebab itulah, kalau mu ayah jadi ada je benda-benda macam ni, kena ingat. Itulah cara-cara saya.
dah jumpa doktor pakar, dah jumpa klinik hospital semua sekali, tak ada penyakit, kenapa nak makan dah ubat penenang, ubat tidur? Bodoh lah. Ubat penenang, ubat tidur paling mujarab sekalinya semayang sunnah, berzikir, baca Quran, bau ambil Quran, dah malu dah. Bau ke A'udzubillah minasy syaitan. Tak percaya terang. Pengalaman saya tak beribu orang lah macam ni. Pak makau buat macam-macam kata tak tidur tu. Tidur duduk satu hari, buat satu hari duduk sekali. Sampai waktu zuhur semaya zuhur cuma. Waktu asar semaya asar cuma. Start daripada lepas subuh kita pergi rumah dia buat sunat doha. Ramai-ramai lepas sunat doha, sunat taubat. Lepas sunat taubat, sunat tasbih. Opak-opak nangor pun muak, pahamu ayah pun muak. Sebab anak dia jadi syaitan, mak ayah pun dia jadi syaitan. Tanpa disediari berkampung, bernegeri, bernegara dalam badan mereka bukan sedikit, Masya Allah. Sebab itulah mak ayah bergaduh saja. Mak dengan ayah dengan anak masih bergaduh saja. Bayangkan ini banyak berlaku dalam kes-kes ini. Nah, ini kita nak fahamkan. Baik. Dan maqam mereka itu maqam baqabilah, dan ini dapat dinilai dengan apa-apa, tak dapat dinilai dengan apa-apa benda di alam ini, walaupun dengan emas besar dunia ini sekalipun. Kerana apa? Kerana ia maqam khawas al-khawas. Peringkat ini maqam khawal al-khawal, orang ini dah khusus dah. Ya, di ketika itu maka jadilah gerak-geri mereka, tutur kata mereka, tidur jaga mereka, makan minum mereka, berak kecil mereka, dan kelakuan mereka adalah ibadah semata-mata. Semua dah jadi ibadah. Kita ni ibadah pun tak jadi ibadah khusus pun belum jadi ibadah lagi. Puasa dapat-dapat dahaga saja, semayang Allahu Akbar. Baik, rasul-rasul, nabi-nabi dan wali-wali besar adalah terdiri daripada golongan-golongan maqam baqaubillah. Rasul yang paling utama sekali, nabi yang keduanya, wali-wali yang tiganya, siddiqin, syuhada, itu yang keempat dan seterusnya. Ya, daripada golongan-golongan maqam baqaubillah ini, ataupun maqam yang dikatakan nafsu al-kamil ini. Baik, macam mana dikatakan baqaubillah? Termasuknya orang yang syuhada ini, kita lihat. Baru ini perpindahan kubur. Ada kubur setahun, ada kubur 10 tahun, ada 100 tahun, ada 1000 tahun. Mayatnya sama. Mayatnya sama, ya, tak hancur. Kain kapan mereka pun tak hancur. Bagaimana dulu, begitulah kini. Allah dah benarlah kata Allah, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya 'inda rabbihim yursalun. Jangan kamu menyangka orang yang mati pada jalan Allah itu mati. Mati pada pandangan manusia, mati pada penilaian manusia, pada pandangan manusia, isi Allah hidup dan mendapat rezeki. Dia tengok bau ni, dan banyak yang terima-terima WhatsApp-nya daripada video nya, rakaman secara live terhadap yang mayat yang dipindahkan itu masih sempurna hak 1 tahun, masih sempurna hak 10 tahun, masih sempurna hak 1 tahun, masih sempurna hak 1000 tahun, bahkan tercangkuk pada kaki dan jarinya mengalir darah. Inilah Allah melihat. Ini golongan yang syahid, ya, baqaubillah, bukan Allah. Nah, ini dia. Baik. Tetapi pangkat rasul itulah merupakan pangkat yang lebih tinggi sekali dan tertinggi sekali daripada nabi, kerana rasul maqam risalah, nabi maqam nubuwwah saja.
Tokoh nubuah untuk dirinya saja tak wajib menyampaikan, tetapi Rasul ini wajib menyampaikan. Ya, tak menyampaikan datang kepada Rasul. Sebab itulah bukan Nabi itu, semua Nabi tak boleh dikatakan Rasul, tetapi semua Rasul adalah Nabi. Nanti ingat balik. Nah, itu dia. Baik, ibaratnya berlian, dan maqam nubuwah itu ibaratnya intan itu menilai yang masya Allah, ya? Intan bukan main, mahalnya harganya, apatah lagi dengan belian berjuta-juta, bilion harganya. Baik, sifat budi umpama yang timbul daripada benih nafsu al-kamil ini, yang istimewa ini, ialah sifat-sifat kerohanian yang sangat murni dan juga perangai-perangai terpuji. Bagaimana ia terdapat dalam peringkat-peringkat nafsu yang baik, seperti kita telah pun huraikan dengan panjang lebarnya dahulu. Syurga untuk mereka maqam al-kamil ini tetap istimewanya ibarat emas bermutu 10. Emas 10 ini di antara emas yang mahal. Emas 916 pun bukan main, kebanyakan para-para isteri kita pakai itu emas 916 lah. Apa Imam beli bagi hadiah tu, gelar rantai tu, ada kadang-kadang ada tulis rantai tu. Tengok 916. Itu dia 916. Ini semalam saya mengajar kat semalam, beli ke isteri tu mampu. Maksud dia tipu juga. Masih tu kumpul tu. Maksud dia mana ada nilai, bukan 916. Tipu juga, masya Allah. Itu nampak tu, tak boleh nak gadai. Kalau emas 916 dibawa gadai pun boleh. Itu dia, sebab tu lagi ingat balik dia kita, jadilah diri kita ini golongannya hati bersih, insya Allah. Walaupun tidak usahlah diri kita untuk capai maqam peringkat yang ketiga, wallahualam. Insya Allah kita akan sambung semulanya kesimpulan kaedah sufiah, wallahualam. الحمد لله رب العالمين ربي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وحسن أخلاقنا اللهم إنا نعوذ بك من علم ما ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له سبحانه